Halo guys, kembali lagi di channel aku, channel Putri Maharani. Nah, sebelum mulai untuk membuat tas, nah ini ya, ini tas pinggang dan juga tas selempang, tas punggung. Nah, jika kalian kepingin tahu bagaimana cara buatnya, kalian cari channel Putri Maharani ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share ke teman-teman kalian. Oke, ini bahan-bahannya. Yang pertama, manik ya, untuk hiasannya, penggaris, pensil, double perkat, saya sudah buat nih mal model tasnya. Ini nanti sebagai tutupnya, ada tutupnya gitu. Ini sebagai pinggirannya. Terus ini, ya pokoknya ada di sini sama sini. Kalau yang ini ada di sini gitu. Gunting, pita, dan juga ini foam glitter. Kalian bisa pakai kain, terserah ya, kalau tidak ada foam glitter. Oke, tuh tadi jatuh. Nah, ini lem, ini dia. Oh ya guys, lem ini setelah panas, jadi berhati-hati ya. Mari kita buat. Ininya taruh bawa dulu ya. Saya sudah ukur panjang talinya nih, jadi ada talinya gitu. Ini untuk tali yang selempang gini, terus yang ini untuk yang pegangan itu, jadi dipegang. Oh, ini ini dia 15,5. Kayaknya lebih nih ya. Terus yang kecil. Oke. Diikut dari mulai dari 0 ya. Nih, 3,5 lebih. Saya akan gunting ini dulu talinya. Hati-hati guntingnya kena tangan kalian ya. Sekarang buat lem tembaknya agak lebih pinggiran. Mulai dari ininya, segitiganya coklat aja mungkin. Oke, ininya harus pas ya, sesuai dengan contohnya. Ini harus buat dua.
Berikutnya yang dia ini. Untuk ininya agak beda ya. Warnanya untuk yang ini emas. Oh, mana penggasnya nih? Ini ukurannya 4,5 atau 1,5. Oke, garisin dulu. Nah, oke, ini tunggu dulu. Oh, ini 1,5 ya. Ini harus, nanti harus dikasih garis kayak gini. Oh, ini 1,5. Ini dulu. Ini 3 ya. Ini dia. Loh, kan 3 cm. Segini. Nah, sudah digarisin. Oke, ini taruh sini. Berikutnya, yang ini dia. Kalau kuning kelihatan nih warna pensilnya. Kalau foamnya warna kuning kelihatan. Oke, sekarang saatnya menggunting. Dikasih garis. Oke. Agak ditekuk-tekuk ya. Jatuh. Berikutnya ini dia yang segitiga.
Berikutnya yang biru ini. Oke, dilipat. Tunggu dulu. Ininya. Segini. Potong. Lalu potong lagi. Kalinya sudah ada kan? Ini nih, yang dibutuhkan ini dia. Ini yang dibutuhkan. Setelah itu ambil lem. Oh ya guys, lem ini sangatlah panas, jadi berhati-hati ya. Oke, hati-hati ya. Hati-hati kena tangan kalian. Oke, ini pertamanya di tengah-tengah dulu. Kalau di pinggir-pinggirnya sini dulu, nanti sulit. Nah, nanti tuh kayak gini. Oke, sepertinya sudah kering. Nah, lalu berikutnya ini. Hati-hati panas ya. Agar tidak kena batinya. Oke, setelah itu diolem sisinya. Yang pertama ini yang ini. Nih, bagus kan? Udah kelihatan bagus nih. Ayo guys, terima kasih telah subscribe channel aku. Sisanya digunting, sisa lemnya itu. Nah, ini kan nanti ininya nggak ada. Ini bisa dibuat taruh lipstick atau apa gitu yang kecil-kecil ya. Nah, ini sebagai penutupnya. Ini mungkin ya, nanti ini diludahin sini, tempel ke sini tadi. Ini dilipat dulu, dilipat agar bisa menekuk. Nah, saatnya kasih lem.
Oke, nih mau jadikan. Udah kelihatan bentuknya gitu. Kasih lem lagi. Hati-hati ya, lem ini sangatlah panas. Tiup-tiup. Loh kan, ada bolongan. Nah, ini bisa ditaruh lipstiknya. HP-nya mungkin. Oh, tidak bisa kayaknya. Ya guys, jika kalian kepingin tahu bagaimana cara membuat lipstik, tas atau benda-benda lainnya, kalian cari channel Putri Maharani ya. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah subscribe channel aku. Nah, terutama yang punya channel, semoga sukses selalu ya. Dan jaga kesehatan kalian. Di video berikutnya, kayaknya saya akan bikin HP. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini begini. Oke. Pas dan bagus. Kasih lemnya, jangan terlalu banyak-banyak ya. Oke, tiup-tiup agar tidak kena bedinya. Lagi menunggu kering, saya akan ambil dulu ya manik-maniknya. Jadi ya, manik-maniknya ini mungkin ini bagus buat untuk yang ini aja nih, dihias. Terus yang sininya pakai ini warna itu mungkin kram, tidak, coba ini. Pink. Wah, bagus. Pink. Oke, ini sudah kering. Catat dulu ya. Nah, ini juga. Aduh, oh ini butuh. Berikutnya, tempelkan ini dulu. Hati-hati panas. Tunggu kering. Ini kayaknya di sini atau ya, baik di sini. Nah, jadi itu nanti bisa dipegang. Jika kepingin dipegang gitu. Nah, jika kepingin selembar kayak gini, ada juga nih. Nanti di sini. Sudah kering. Nah, oh, bangga masih lengket nih. Ini dulu. Tunggu dulu. Ada sisa lemnya nih. Oke. Tempelkan sedikit. Lalu pasang di
sini. Nah, berikutnya ini kasih sedikit saja, tempelkan, kita tekan-tekan sedikit dan tiup-tiup. Nih, bagus kan? Tanpa bijinya ada tali pitanya sudah bagus nih. Pasti tidak ada yang pernah jual. Ini dulu nih. Oh, kasih manik-maniknya. Ini pertama dapat dilipat. Oke, ini dia. Untuk warna manik-maniknya terserah ya. Dan juga manik-maniknya bentuknya terserah juga. Gak usah sama, gak apa-apa. Kreatif kalian sendiri gitu. Kreasi kalian sendiri. Oke. Saya pakai ini dia, penjepit. Coba ini pasangkan ke sini. Nah, hati-hati panas ya. Oke. Kasih manik-manik lagi. Nanti ini ke sini. Oh, ini dulu dikasih manik-manik kecil biar ada hiasannya. Satunya lagi kasih.
Oke. Tunggu sebentar ya, agar tidak cepat. Keringkan dulu ya. Nah, setelah sudah tidak itu lagi, tidak panas, kasih lem. Hati-hati kena tangan kalian. Oke, ini dia. Oke, mau jadi nih. Oke, kita sini aja nih biar bagus. Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share ke teman-teman kalian. Dah.